ku akan merubah. Kok kayak Pak Jeffrey? Momen keromantisan antara Pak Jeffy dan Miss Nopia. Oke baik, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mas Mimin di channel Takdir Cinta Official, yang seperti biasanya bakalan ngasih info trailer sinetron kesayangan kita, yaitu Takdir Cinta Yang Kupilih, untuk edisi 29 November 2022. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan videonya, jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai, dikarenakan agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, dimana Mas Mimin bakalan ngasih info tentang trailer-trailer yang terbaru. Dan juga bagi kalian yang baru menemukan channel Mas Mimin ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Mas Mimin ini ya, dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dikarenakan agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Oke, Takdir Cinta Lovers, dimana di episode nanti di tanggal 29 November 2022, dimana Pak Jeffrey dengan Miss Nopia ini akan liburan dan mereka sedang berliburan di Bali, di mana Miss Nopia ini bersama sahabatnya, di mana Miss Nopia ini ingin menghilangkan rasa sedihnya atas perceraiannya dengan Pak Hakim, di mana di sana terlihat Miss Nopia ya memang sangatlah bahagia, di mana dia sudah bisa move on tentunya dari Pak Hakim ya, Takdir Cinta Official Lovers. Dan juga setelah itu kita juga akan diperlihatkan di mana Pak Jeffrey yang sedang sangat malu-malu, di mana Pak Jeffrey melihat kejauhan Miss Nopia yang sedang membaca buku. Namun di sana Pak Jeffrey tidak mau mendekati Miss Nopia. Pak Jeffrey malah meninggalkan Miss Nopia begitu saja. Wah, Pak Jeffrey punya gengsi juga ya, Takdir Cinta Lovers. Dan juga di sana Miss Nopia pun melihat bahwa ternyata Miss Nopia juga berpikir bahwa itu adalah Pak Jeffrey. Dan di sana Pak Jeffrey pun akan segera bertemu dengan Miss Nopia tentunya, di mana Pak Jeffrey dengan Miss Nopia akan beradegan sangat romantis sekali tentunya, Takdir Cinta Lovers. Bahwa siapa yang gak sabar nih menunggu sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, coba tulis di kolom komentar. Oke, Takdir Cinta Lovers, cukup sekian dulu informasi dari Mas Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.